Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Dewantoro. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu pada teman-teman bahwa di area segitiga pembalik Soal Balapan, rumah-rumah atau bangunan liar yang di sini dulunya berdiri sekarang sudah rata dengan tanah. Nih. Nah, dari sana dari titik situ dari pohon apa tuh lupa. Sampai sini, sampai segitiga sana, sampai ujung sana. Kecuali itu bangunan apa tuh? Gudang zaman Belanda itu, enggak tahu gudang apa. Itu masih dipertahankan. Dulu di sini juga ada tower di sana. Nah, di situ ada tower. Tower BTS. Sinyal kayaknya punyanya Soal Balapan tuh. Nah, itu juga udah dibongkar. Coba ini saya turun atuh. Nah, ini sudah rata semua. Nah, dulu kan dasar di sini ada rumah tingkat di sini. Di sini sudah rata juga. Luas ya kalau diratain. Menarik. Buat bangunan apa? Enggak mau coba. Buat apa ya besok ini? Apa buat gedung bisa jadi, buat lapangan bola bisa jadi, sekolah nggak bisa jadi. Coba nih saya nyebrang. Rata dulu saya pernah loh, saya dari sini kok underpass Gilingan tuh plat sini loh, jalan kaki masih ada rumah dulu ya. Saya di sini ada musola ya, pokoknya daerah sini lah ada musola. Coba saya muteri ini segitiga pembalik. Masjid pokoknya masjid Dubai lah. Ini udah cepet ini bangunnya, dan ini ada potong tengah jalan. Ih, panjang juga ya segitiganya, 200 meter lebih, 300 nih saya sudah jalan. Dan ini kan tanahnya milik PT KAI, jadi ya terserah PT KAI mau bongkar kayak mau ngapain. Nah ini gila cepet banget loh bangunnya, terus tahunan kayaknya mau 2 tahun udah gede segini loh. Cepat. Yes, masuk tuh. Ih, kayak guling pecah-pecah. Oh iya, ini saya dapat info. Kalau nanti kan itu kan dari Solo ke Kadipiro kan double track. Nah, double tracknya itu di sisi kanan rel. Nah di sini makanya di sisi kanan rel kesana tuh juga dihancurin, diratain dengan tanah. Dan yang sebelah kirinya ya tetap dibiarin. Itu sih info yang saya dapatkan
Nah, itu under under ya benar underpass di Ponegoro. Underpass di mana? Underpass di Gilingan. Nah, ini coba saya putar sini. Semua kecuali itu gudang dan ratusan rumah ya kayaknya. Itu 3 minggu lalu itu masih iya udah dihancurin sih, tapi masih bentuk bangunannya masih belum rata. Nah sekarang udah rata. Dan ini jalur lamanya yang di sana tuh ke perantara melalui jalur 7 sama sekitar 7. Sekarang yang baru lah sini, besok baru. Ini besok barunya. Ada kereta. Apa nih? Jam 13 harusnya itu Ranggajati. 111 dari Jember ke Cirebon. Pentalan cat silver terus pasang tuh. Kalau tengah rel aja lah. Wih, itu ada kak semen. Jalannya ngeri. Coba nih saya lihat dari sini. Oh iya benar. Ranggajati 111. Saya naik aja biar kelihatan. Tentu ada KRL diberangkatkan menuju Jogja. Nah kesini aja. A111 Ranggajati persiapan masuk stasiun Solo Balapan. Ini tas speednya 70 km/jam. A111 Ranggajati sudah memasuki stasiun Solo Balapan dan saatnya saya closing. Closingnya di sana coy. Itu, woi, ada semen juga loh.
Semen masuk dari Blumbung ke Karang Talun, ya Karang Talun. Di Kampung Talun servis. Oh, berarti recommended ya untuk jam segini. Dua momen kalau pas loh. Kayak drone itu enak. Sayangnya saya enggak punya drone. Itulah teman-teman, sekian dulu video update enggak? Ya, video update lah. Update enggak jelas di segitiga pembalik serbapan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan nantikan video terbaru saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Mantap. Seketika pembalik Solo Balapan. Maaf tadi kokap videonya. Dan ini palangnya untuk oke lah nyeket. Saya nyeket di sana aja. Harusnya sih rangka jati ya 111.